teman-teman telah terjadi kehebohan di pantai Legian Kuta Bali teman-teman. Pernah ditangkap teman-teman buaya besar kurang lebih panjangnya 3 meter setengah teman-teman. Sangat mengerikan sekali teman-teman. Jam 1 kemarin tanggal 4 Januari teman-teman. Buaya ini sangat besar. Biasanya di sini tuh banyak tamu-tamu, turis-turis asing ataupun turis-turis lokal tuh mandi teman-teman. Pas kebetulan angin keras, ombak gelombang besar, jadi tidak ada tamu-tamu yang mandi untuk teman-teman. Kebetulan teman-teman tidak ada pengunjung mandi, angin keras. Kalau ada pengunjung mandi pasti diterkam teman-teman, sangat berbahaya betul. Buaya ini akan diserahkan ke pemerintah di tempat swaka biar tidak membahayakan para pengunjung pantai teman-teman, soalnya ini bisa memakan manusia teman-teman. Terima kasih teman-teman telah mengikuti kami.